بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين ولا عدوان الا على الظالمين اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اله الاولين والاخرين واشهد ان محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمه للعالمين صلاه الله وسلام ربي على هذا النبي الكريم وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين Amma ba'd. Saudaraku dan saudaraku dan saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Perjumpaan kita kali ini akan membawa tema pembatal-pembatal puasa. Tentunya kita tahu bahwa ibadah puasa memiliki pembatal-pembatal. Ada pembatal-pembatal yang disepakati oleh para ulama kita. Dan juga ada pembatal-pembatal yang diperselisihkan oleh para ulama kita. Maka, dalam kajian kita pada sore hari ini, kita akan membahas terkait dengan pembatal-pembatal puasa yang disepakati oleh para ulama kita. Insya Allah, baik, bahwa hal-hal pokok. ya, yang menjadi pembatal puasa diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Fal ana basiruhunna wabtagu ma kataballahu lakum. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul aswadu minal khaytul aswadi minal fajr." Maka sekarang ini itu waktu malam, pergaulilah istrimu dan carilah karunia Allah Subhanahu wa taala bagi kalian waqulu hatta maka makanlah dan minumlah itu di waktu malam sampai datang fajar yaitu datang waktu subuh sehingga kemudian ketika datang waktu subuh kalian harus menghentikan proses makan dan minum kalian thumma atimmusyama ilal lail kemudian sempurnakanlah puasa sampai datangnya malam yaitu terbenamnya matahari maka dalam Firman Allah Subhanahu wa taala ini ada tiga isyarat, ya ada isyarat ada tiga yang membatalkan puasa. Yang pertama adalah berjima ketika kita sedang berpuasa di siang hari di bulan Ramadan, kemudian makan dan minum yang disengaja di siang hari di bulan Ramadan. Baik, kita akan mulai dengan yang pertama, ini yang terbesar, yaitu bahwa di antara perkara yang dapat membatalkan puasa kita adalah melakukan hubungan suami istri, hubungan seksual, ya. Maka ini merupakan perkara yang dapat membatalkan puasa kita. Bahkan ini merupakan pembatal puasa yang paling besar. Karena implikasi yang diakibatkan oleh perbuatan ini juga cukup cukup besar. Yang pertama, orang yang melakukan hubungan suami istri di siang hari di bulan Ramadan Implikasinya adalah yang pertama adalah puasanya batal. Ya, puasanya pada hari itu batal. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, al-imsaku baqiyatul yaum yaitu diharuskan baginya untuk tetap menahan dirinya di sisa waktu uh, pada hari itu. Ya, ini pendapat sebagian para ulama kita tentunya. Jadi puasanya batal namun dia tetap diharuskan untuk melanjutkan menahan diri dari Makan dan minum sampai berakhirnya hari itu di bulan Ramadhan. Kenapa seperti itu Ustaz? Ini karena hormatu asyahr. Karena kemuliaan. ya, Karena keutamaan dan kemuliaan dari bulan Ramadhan. Maka wajib bagi kita untuk tetap komitmen dengan syariat yang disyariatkan di bulan Ramadhan. Yaitu tidak makan dan minum. Meskipun dia sudah membatalkan puasanya. Kemudian yang ketiga adalah, dia harus mengganti puasa ini di waktu yang lain di luar bulan Ramadhan. Kemudian, yang keempat, <tuh> atau betul, ilallah itu dia bertobat kepada allah subhanahu wa taala dengan menyesali perbuatan ini. Karena ini adalah kemaksiatan kepada allah subhanahu wa taala. ya bertobat kepada allah dan menyesali, dan berjanji tidak akan mengulang kembali perbuatan ini. Kemudian yang kelima adalah membayar kafarah, tebusan. Ya, membayar hukuman dari atau tebusan dari perbuatan ini, yaitu dengan membebaskan budak atau berpuasa dua bulan e, berturut-turut atau memberikan makan 60 orang fakir miskin. Ini dilakukan secara e, apa namanya? E, secara berurutan. yang pertama adalah membebaskan budak kalau tidak mampu maka kemudian dia wajib untuk berpuasa dua bulan berturut-turut dan yang terakhir adalah kalau dia belum mampu juga ya karena berat maka wajib baginya untuk ber memberi makan memberi makan 60 orang fakir miskin. Maka ini merupakan uh, hukuman dan tebusan yang harus dilakukan oleh orang yang melakukan jima di bulan Ramadan yang wajib untuk diketahui terkait dengan masalah ini. Kemudian hal yang kedua yang dapat membatalkan puasa yaitu adalah inzalul mani yaitu ejakulasi, keluarnya mani dari kemaluan kita dengan disengaja, ya, dengan disengaja. Misalnya melakukan masturbasi atau onani, ya, atau dia menonton tontonan-tontonan sehingga kemudian dia ejakulasi. Maka semua ini merupakan kondisi-kondisi yang mana dapat membatalkan puasa seseorang. Adapun jikalau dia keluar mani tanpa disengaja, misalnya bermimpi. Jadi ya bermimpi, maka dalam keadaan seperti ini dia tidak batal puasanya menurut kesepakatan para ulama kita karena ini bukan keinginannya, bukan karena faktor disengaja, tapi datang dari mimpi yang memang bukan dari keinginannya. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Kemudian yang ketiga, yang ketiga adalah makan dan minum dengan yang disengaja. Ini juga bisa membatalkan puasa dan disyaratkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Firman-Nya yang telah saya sebutkan tadi itu, bahwa makan dan minum dengan disengaja dapat membatalkan puasa seseorang ya, sehingga wajib baginya untuk Mengganti puasa tersebut di waktu-waktu yang akan datang, kemudian yang keempat, pembatal puasa yang keempat yang disebutkan oleh para ulama kita dan juga disepakati oleh mereka adalah "maka Nabi maknul akal syurab. yaitu perkara-perkara yang semakna dengan makan dan minum. Ya, dia bukan makan dan minum, tetapi tujuannya ya, atau... Uh, apa namanya substansinya dan hakikatnya sama dengan makan dan minum jadi al wa, wa ma fi ma nahuma ya yang betulkan -betul puasa adalah makan dan minum dan perkara-perkara yang semakna dengan uh, makan dan minum contohnya adalah uh, infus suntikan infus yang diberikan kepada orang-orang yang sakit maka para ulama kita mengatakan bahwa suntikan infus yang diberikan kepada orang yang sakit, yang tujuannya adalah memberikan nutrisi makanan bagi tubuh orang yang sakit, sehingga menyegarkan, menguatkan. Ya, jadi fungsi dari infus ini sama dengan makan dan minum. Meskipun dia tidak makan dan minum berhari-hari, tapi kalau di infus, maka dia akan segar, bugar, sehat, walafiat, dan sebagainya. Oleh karena itu, para ulama kita mengatakan bahwa suntikan seperti ini adalah suntikan yang dapat membatalkan puasa. Di antara suntikan yang dapat membatalkan puasa adalah tambah darah, suntikan infus untuk menambah darah. Bahkan kata para ulama kita justru ini adalah eh, apa namanya darah merupakan eh, apa ya merupakan eh, faktor yang paling besar untuk menyegarkan tubuh kita. Maka suntikan darah misalnya ada kecelakaan, banyak keluar darah dari tubuhnya, dirawat di rumah sakit dengan eh, infus tambah darah, maka ini kata para ulama kita dapat membatalkan puasa karena dia semakna dengan makan dan minum karena bisa menguatkan, menyegarkan dan lain sebagainya. Adapun suntikan obat ya ataupun vaksin dan lain sebagainya yang tujuannya adalah untuk pengobatan dan bukan untuk penyegaran, bukan untuk menguatkan tubuh dan lain sebagainya, maka para ulama kita berpendapat bahwa suntikan ini tidak membatalkan puasa meskipun jika lo bisa diundur dan ditunda maka dilakukan di waktu yang lainnya. Kemudian di antara hal yang dapat membatalkan puasa yang disepakati oleh para ulama kita adalah keluarnya darah haid dan nifas bagi wanita. Maka bagi wanita yang melihat darah haid dan nifas telah batal puasanya meskipun satu menit sebelum azan maghrib dikubandangkan. Jadi begitu datang darah haid dan nifas maka langsung batal puasa wanita tersebut. Kemudian yang terakhir pembatal puasa di antara pembatal puasa adalah muntah yang disengaja. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, mandar ahul qai fa sa imun, falaysa wa man istaqa'a Barang siapa yang muntah tanpa sengaja maka tanpa sengaja sedangkan dia berpuasa maka dia tidak wajib untuk kodok, dan barang siapa yang muntah dengan sengaja maka wajib untuk mengkodok. Ini merupakan pembatal-pembatal puasa yang disebutkan oleh para ulama kita dan yang disepakati oleh para ulama kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada taufik untuk menjalani ibadah puasa dengan mudah dan lancar, diberikan kesehatan tubuh dan sehingga kemudian bisa menjalankan ibadah ini dengan sebaik-baiknya. Wassallallahu warahmatullahi wa 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 Assalamualaikum, Warahmatullahi Wabarakatuh.